Bismillahirrahmanirrahim. Wah, terdengar suara drone. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku di sini di Rispa Pol Konten Sagalaya. Jadi hari ini aku berada tepatnya di depan Lion Rock County Park ya. Jadi tadi aku tuh keluar dari MTR Wong Tai Sin exit B3, terus aku keluar dari area temple dan ngambil arah ke kanan ya. Terus lurus nyampe ke sini itu kisaran 45 menit ya. Itu pun dengan jalan pelan-pelan. Mungkin kalau jalannya agak cepat aku bisa sampai setengah jam juga nyampe lah ke sini ya. Dan sekarang saya akan langsung aja jalan ya masuk untuk mempersingkat waktunya. Jadi masuk sini ya. Yuk ikutin terus sampai ke puncaknya di Lion Rock. Jadi ini durasinya cuma 1 jam dan 1,8 km ya itunya untuk jaraknya. Tapi lumayan di sini tuh alhamdulillah jalannya itu nanjak. Dari saya keluar dari MTR Wong Tai Sin juga itu nanjak nyampe ke sininya itu ya, dan dari sini ke atas pun nanjak. Jadi saya akan menghemat tenaga saya, nggak banyak ngomong ya. Tuh lihat nanjak. Jadi tuh lihat ya teman-teman, jalannya nanjak kayak gini. Tuh nanti dapat jalan yang apa tuh? Yang agak datar itu nanti di atasnya sana. Tuh ke sana masih nanjak. Aduh. Nah, teman-teman, aku udah berada di ketinggian ini ya. Ini baru 3/4-nya perjalanan menuju puncaknya. Tapi di sini udah kelihatan banget gedung-gedung yang ada di Hong Kong ya. Nanti kalau udah nyampe di puncaknya itu kelihatan banget, hampir mungkin 3/4 dari gedung-gedung yang ada di kota Hong Kong itu kelihatan ya dari puncaknya. Ini mungkin daerah sekitar Wong Tai Sin ya, yang tadi aku start mulai jalan ke sini. Ini aku tunjukin ya, aku gedein coba bisa nggak? Iya. Indah kan? Yuk, nggak usah banyak membuang waktu. Sekarang kita jalan lagi ya. Di sini terdengar ya kicauan burung ya, suara kicauan burung, dan jalannya mulai ada yang datar kayak gini ya. Duh, indah banget, kayak di Indonesia banget. Aduh, suara burung jadi mengingatkan pada kampung halaman ya. Sumpah suasana hutannya ngingetin kayak di Indonesia. Jadi kangen Indonesia deh. Di sini adem banget, enak. Aduh, sumpah suasananya enak, masya Allah, enak banget ya Allah. Gak panas, sejuk deh pokoknya, enak banget. Jadi inget Indonesia deh. Semua orang kita sapa ya, jawab nggak? Chosan. Chosan. Kalau di sini ketemu sesama yang naik gunung gitu harus saling sapa ya. Sumpah indah banget ini hutan ya Allah, indah banget sumpah. Tuh lihat di sini pohon-pohonnya warnanya merah. Ya Allah sumpah indah banget. Wah, keren-keren. Kelihatan kan? Aku gedein ya. Tuh, keren banget kan? Merah semua batangnya itu. Wah, sumpah keren-keren banget ini hutan. Sumpah benar ini hutannya keren banget sumpah ya Allah. Tuh lihat kayu-kayunya tuh pada merah kayak gini ya, kayunya. Maksudnya batang-batangnya ini kayak gini.
tuh kan merah. Lihat, sumpah keren banget ya Allah. Keren. Ini hutannya aku katakan ajib banget, keren banget. Lihat, betah aku di sini sumpah ya Allah. Yuk jalan lagi. Oke teman-teman, saya sudah berada di pertigaan ini dan untuk ke Lion Rock Peak-nya itu naik lagi ke sini. Nanjak lagi deh. Tapi sudah nggak begitu jauh ya, cuman setengah meter. Setengah kilo salah. Jadi jalannya ke sini. Oke, sekarang di sini saya mau istirahat dulu ya. Lepasin dulu lelah saya karena dari tadi saya belum istirahat. Oke teman-teman, karena banyak orang ya, saya lanjut aja jalan. Tadinya saya mau istirahat, tapi banyak orang ini. Aduh, ya nggak perlu aja dipoto-fotoin. Aduh, nggak apa-apa, nanti saya di bukitnya aja istirahatnya. Ini jaraknya pendek memang, cuman setengah kilometer. Tapi ini adalah rute yang paling ingin buat aku nangis karena nanjaknya nungkik banget. Tuh lihat teman-teman, jadi terlalu nukik ya, padahal ini sangat pendek banget ya durasinya. Wah, akhirnya ya teman-teman, dari sekian tantangan yang tanjakan curam kayak gitu, nyampe juga akhirnya di posisi yang aku tuju. Sebenarnya sih masih ada lagi ya, nanti saya akan jalan ke belah sininya ya. Dan ini adalah area sebenarnya nggak boleh masuk ya, tapi ya namanya juga orang nyari view ya, nggak peduli bahaya atau enggaknya. Dan inilah puncak pertama Lion Rock-nya ya. Gak bisa foto guys di sananya, yuk kita lanjut aja lah, banyak orang. Oke, kita langsung aja ya. Aku nunggu di sana hampir 15 menit gak bisa foto-foto, bisa bet terus sama orang. Makanya aku lanjut aja jalan lah. Ngabisin waktu nungguin, cuman pengen difoto di sana. Aduh, rute terbahaya ini ya. Tanganku sakit. Aduh, kemana ini jalannya?
Ini puncak kedua ya teman-teman. Ini puncak kedua ya teman-teman. Tadi aku udah dari puncak yang pertama di sana nggak kelihatan ya. Dan ini puncak kedua. Dan saya masih akan lanjut untuk ke puncak yang ketiga sana. Oke, kita lanjut aja ya. Karena susah banget mau foto-foto juga susah banget. Mau ngambil view-nya harus buru-buruan karena banyak orang ya. Jadi lanjut aja ya. Karena di puncak ketiga inilah yang katakan yang paling wow-nya kayak gitu ya, yang paling bagusnya. Dan di puncak ketiga inilah akhir dari perjalanan ke Lion Rock itu ya. Dan katakan ini mungkin kalau dari bawah itu kepalanya ya. Kepala, kalau lion itu apa sih? Singa ya. Nah, seperti ini jalannya teman-teman. Mungkin di sini videonya agak goyang ya karena saya nggak pegangin kameranya. Ini saya cuma simpen di dada saja karena saya juga harus megangin tali pengaman di sini, bukan tali ya, apa ini? Kayak kayu sih, tapi bukan kayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, terdengar suara drone. Wah, cukup terjal juga ya. Kalau yang ketiga. GoPro saya juga mendadak mati lagi, kenapa ya? Gak apa-apa lah. Oke, akhirnya nyampe juga. Itu tadi. Oke, langsung ya. Oke teman-teman, aku udah nyampe di bukit yang ketiga ini ya. Tadi aku udah dari bukit yang pertama ya, sana itu, ini yang pertama, ini yang kedua, dan sekarang saya ada di bukit yang ketiga. Dan ini kelihatan banget dari sini ya semuanya view-nya. Ini mungkin 3/4 dari kota-kota yang berada di Hong Kong ya. Ini aku gedein coba. Ya iya. Kelihatan kan? Oh, di sana itu kalau nggak salah itu Kai Tak ya, belah sana itu. Mana? Sebentar ya. Nah, ini kalau nggak salah Kai Tak ya. Kai Tak itu kalau nggak salah bekas bandara ya dulunya ya. Kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi aja ya. Terus ke belah sana itu ada Tinggi ya, itu jembatannya. Kelihatan nggak sih dari sini? Kelihatan dah. Itu dia. Mana sih? Tak tunjukin. Nah, pakai ini. Nah, kelihatan ya? Oke lah, ini. Pokoknya jembatannya itu ya, jembatannya ada. Itu adalah Tinggi ya. Nah, inilah teman-teman perjalanan aku dari Wong Tai Sin nyampe ke Lion Rock ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan mudah-mudahan video ini menghibur. Dari aku terima kasih, dan sampai ketemu lagi di video aku kapan-kapan. Wassalam, dadah.